disadari banyak sekali problem sekarang ini. Bagaimana jalan-jalan dilebarkan, tapi hati-hati kita semakin sepi. Kemudian di tempat ibadah tambah mewah, di sungai banyak sampah. Ya, mari kita renungi hal-hal sederhana seperti itu, tapi sepertinya sangat penting. Jangan marah-marah, mari ramah-ramah. Tapi ketika alam kita dalam bahaya, jangan ramah-ramah terus. Ya kita mesti marah-marah juga sih.